Hello guys, welcome back to my channel. Kembali lagi nih di channel kita nih. Hari ini kita mau main game The Fear Creepy Scream House kedua nih. Kita mau ngelanjutin yang kemarin. Kita langsung mulai aja. Permainan baru. Yang kemarin juga udah lumayan serem banget ya. Buat kalian yang udah mampir ke channel kita, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Nih, bagaimana jika semuanya dalam mimpi buruk? Aku harus memastikan bahwa anakku aman. Aku harus mencari kunci kamarnya dan masuk ke kamarnya. Nah, ini kuncinya. Oh, kalau sekarang lebih enak ya daripada yang pertama kemarin. Oh, cuman agak berat juga sama sih. Ini mana pintunya? Oh, pintunya ada di luar. Oh, itu ada anaknya ya. Wow. Baru masuk udah ada yang jatohin kotak aja tuh. Ini sore serem banget noh, anaknya ada di dalam tuh. Misi-misi, aku harus memastikan bahwa anakku aman. Waduh, kaget. Apa yang terjadi? Ini bukan rumahku, di mana istri dan anakku. Aku harus mencari kunci untuk meninggalkan rumah. Oh, jadi ternyata kita tadi udah ada di kamar anaknya tuh di samping. Ini kita harus ke mana ini? Keluar dulu ya. Mana? Jadi sebenarnya dia itu misinya kita cari yang nyala-nyala aja ya tuh. Ini apa, kunci? Kita udah dapat kuncinya tuh. Sekarang kita kemana? Oh, ini kita ke pintunya. Ini yang bikin serem, dia itu sebenarnya cuma suaranya ya. Istriku meninggalkanku dua catatan. Aku harus menemukannya dan mencari tahu apa yang ingin ia katakan kepadaku. Nih, suaranya serem banget sih. Kayak ada yang bisikin gitu loh. Iya, ini kita mau cari. Tenang. Coba kita ke kamar sini. Wow. Ada di atas coy dia. Oh, ini nih. Ini jadinya catatannya ini nih. Jadi seperti kayak dua buku gitu ya. Sekarang kita keluar lagi. Cari lagi yang lain. Oh, ini siapa sih yang bisik-bisik ini? Wow. Ada yang jatohin buku. Eh, kotak maksudnya. Ini yang bikin serem nih, suara ketawanya itu loh. Wow, apa tuh, apa itu? Wow, dimana itu suaranya? Oh, kita dapat nih bukunya nih. Oh, kita dapat bukunya. Sekarang kita harus langsung keluar. Ayo buru keluar. Ayo buru. Buru, nggak usah pedulin. Nah, ini pintunya nih. Ayo buru keluar. Kita udah benar-benar merinding nih ya. Yes, kita keluar juga. Hal-hal aneh sedang terjadi. Aku perlu mengambil pisau untuk proteksi dan aku harus mendapatkan kunci untuk meninggalkan rumah. Jadi dia udah mulai ngerasain hal-hal aneh nih di rumahnya. Ini apa? Oh, adanya di luar. Jadi sebenarnya adanya di luar ini ya. Kita keluar dulu. Ini di mana nih? Kayak di dalam kamar ini dah. Wow. Ternyata ada di belakang kita dia. Kita disikap dari belakang ternyata sama dia. Tadi perasaan kita harus nyari ke sini. Oh, ini tuh bener tuh. Tuh, kita udah dapat kuncinya.
Sekarang kita harus nyari pisau buat jaga-jaga diri. Pisaunya ada di kamar ini. Tuh ada pisau. Kita lihat-lihat dulu, takutnya ada yang duduk kali. Oh. Kita udah dapat pisaunya. Sekarang kita harus keluar. Ayo keluar. Oh serem banget ya. Oh tidak, ia membawa anakku. Kemana mereka pergi? Aku harus mengecek semua kamar untuk menemukannya. Wow, siapa itu? Wow serem banget itu. Ini kita mau kemana nih? Oh untung dia hilang. Serem banget tuh. Jadi kita harus ngecek semua kamar dulu nih buat nyari anaknya. Mana ini? Apakah di sini? Ini nggak ada apa-apa. Oh, jadi kita harus buka 3 kamar. Ini beloknya agak susah ya kalau yang ini ya. Nggak kayak yang kemarin. Dia agak berat nih beloknya. Ini yang bikin serem nih suaranya nih. Wah, di sini bukan. Ternyata kita salah belok. Oh, ayo buru belok. Jadi kita harusnya ke sebelah kiri. Nah itu dia tuh. Kita harus ke sebelah. Wow. Nah kita harus ngecek pintu yang ini. Coba kita lihat di sini ada apa. Wow, kita malah disikap sama dia tuh. Tangannya tuh, ada tangannya. Suaranya serem banget ya. Yang bikin serem tuh suaranya. Ini kita harus nyari apa lagi sini sebenarnya nih. Coba yang ini, bisa dibuka nggak? Oh nggak bisa dibuka. Jadi ternyata kita cuma bisa buka pintu yang ditandain aja ya. Nih kita harus ke pintu. Wah nyangkut. Tapi kalau untuk kontrol yang ini agak berat emang bener. Wow, ada dia. Aku memeriksa kamar anakku, ternyata tidak ada. Oh, ini tempat tidur anaknya nih. Nih, gue bener-bener merinding nih, sumpah nih gue main ini nih. Soalnya yang bikin serem itu suaranya, coy. Nah, sekarang kita udah keluar kayaknya nih, mudah-mudahan kita keluar nih. Oh, ternyata kita masih ada di dalam. Aku tidak bisa berlari lebih cepat dari iblis ini. Aku harus mengikutinya ke bawah tanah dan menghadapinya. Oh, jadi kita harus ke bawah nih, ngikutin dia nih. Coba kita ke bawah. Wow, serem banget di bawah ya. Coba kita lihat ada apa di bawah. Bendanya tidak ditemukan. Oh, kita harus nyari benda dulu. Kita suruh ngikutin. Harus kita nyari apa ini sekarang? Kunci. Wow, kaget saya. Waduh. Ini akibat terlalu cepat jalan tuh, jadinya kaget sendiri. Oh, kita harus nyari kunci. Satu barang lagi ada di sebelah sana. Ada di kamar ini. Pelan-pelan dulu. Coba jalannya pelan-pelan. Wow.
Ternyata di sini juga disikep. Ayo buru. Ini yang bikin serem itu nih suara-suaranya ini, musik-musiknya. Tuh. Nah, sekarang kita harus ke ruang bawah yang tadi tuh. Jadi kita harus nyari kuncinya, terus kita harus nyari sekarang ke ruang bawah tanahnya ya. Untuk menghadapi si yang tadi itu tuh setannya itu. Coba kita lihat. Oh, kita udah langsung ke dalam nih. Ini suara anakku, ia sedang dalam bahaya. Aku harus menyelamatkannya. Lalu kita harus keluar dari rumah ini. Oh, no, anaknya no. Anaknya di mana tuh? Bayangan anaknya ada di tengah. Kayaknya dia di kamar ini deh. Oh, itu anaknya tuh kita ketemu. Tuh, kita udah nemuin anaknya ya. Wah, 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 ternyata ada di belakang kita itu dia, woi. Buru, 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 buru. Serem banget tuh, langsung berhadapan langsung sama mukanya tuh. Waduh. Lah. Sekarang anaknya bang. Kemana ini anaknya? Oh, kita harus ke pintu nih sekarang. Wes, susah juga nih emang bener. Dia kontrolnya jadi agak susah ya. Mana pintunya? Ini kali. Aku harus mengakhiri omong kosong ini. Aku harus mengumpulkan beberapa informasi dari buku untuk mempelajari bagaimana cara membunuhnya. Nih, kita harus ngumpulin barang-barang dulu. Wah, bukan di sini ternyata. Kita lihat dulu, jangan-jangan ada di sini juga salah satunya. Oh, ternyata nggak ada di sini tuh. Kita harus ke atas. Nih, kalian harus coba game ini nih, bener-bener buat uji nyali tuh buat. Wow, ada yang nganuin kita dari belakang tuh. Jadi kita disikep, coy. Oh, ini kita udah nemuin barangnya satu nih. Buku. Weh, lewat. Aduh, susah banget nih belokinnya. Kita udah dapat buku. Sekarang kita harus nyari dua item lagi nih buat nyelesain misinya. Coba kita lihat. Yang satu ada di sebelah sana tuh. Kayaknya kita harus naik. Oh, ini ruang yang tadi nih. Oh, dia ada di dalam sini kayaknya ya. Coba kita ke dalam sini dulu deh. Daripada kita udah muter-muter nih, ternyata dia ada di dalam sini barangnya. Wow, 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 wow. Serem banget ya nongol dari atas, coba tuh. Ini barang keduanya, ternyata buku juga. Ternyata ini kita emang ngumpulin 3 buku ya. Ini buat cari tahu gimana cara ngelawannya nih. Yang ini adanya di sebelah sana. Oh, jangan di ruangan yang ini nih. Kita coba buka ruangan ini. Yes, kita udah dapet 3 buku. Tuh, kita udah dapet 3. Sekarang kita harus cari paling pintu keluar harusnya. Oh iya, no dia no pintunya no. Buru-buru. Woi, nabrak woi. Ayo, kita buru-buru keluar. Ini benar-benar seram juga nih ya. Aku harus menyelamatkan anakku, tetapi dia masih membawa istriku. Aku juga harus menyelamatkannya. Aku harus mencari petunjuk dari catatan di rumah. Ini kita harus. Wah, 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 wah. Oh, ternyata istrinya disandra ya. Ditangkap tadi itu istrinya sama dia.
nih buku dapat satu. Wah 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 wah, kaget kaget, aduh, ini gue bener-bener merinding ini. Waduh, mana tuh atau lagi harusnya ada di sini. Oh, ini di dalam dalam sini kayaknya nih. Oh, karena ada satu. Ayo kita lihat-lihat dulu, takutnya ada dia. Udah dapat dua, kurang satu lagi. Satu lagi di mana ini? Mana net lagi? Oh, ini dia noh, satu lagi tuh. Nih, yes, kita udah dapat tiga nih. Kita harus cari pintu biasanya. Mana ini? Ini kita harus kemana? Waduh, 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 waduh. Ada suara orang ketawa. Nah, kita harus ke pintu ini nih. Mudah-mudahan selesai. Waktunya untuk menyingkirkan iblis ini. Setelah menyelamatkan istriku, aku akan mengakhirinya. Oh no, istrinya no. Ada istrinya tuh. Kayaknya dia lagi ditangkap ya. Kita buka dulu. Wah, ruangannya ini serem banget ya. Gimana tuh istrinya tuh? Oh, istrinya di sini, coy. Oh, tuh istrinya tuh. Wah, istrinya mau dibunuh. Ayo buru ambil pisaunya. Oh, ternyata kita mati nih. Mungkin cukup sekian nih permainan game kita kali ini, karena udah jam 3:30 malam nih. Besok kita bakal balik lagi nih buat ngelanjutin game horror yang lainnya atau game horror ini. Jangan buat kalian yang udah nyaksiin video game kita kali ini, makasih banget. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Dukung terus channel kita supaya menjadi channel yang bermanfaat. Dadah.